Oke, selamat sore. Ini tanda sekitaran di Tokopedia ya. Untuk area di Bojongkulur, Gunung Putri, Bogor ya. Untuk produknya, scanner SP, scanjet 5580 ya. Ini untuk scannernya, langsung saya tes. Ini untuk aplikasinya ya, saya menggunakan ini settingan saya. Saya menggunakan 100 saja, karena buat lihat tarikan untuk hasil juga. Langsung coba. Tarikan ini. Ya. Tarikan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Saya kasih tahu lihat ini aja ya, ini tarikan scannernya ya. Bisa coba tes untuk ADF nya ya. Ini untuk hasil dari scanner. Oke, ini dia untuk hasil dari scannernya. Nanti saya save sekalian ya. Saya coba langsung tes untuk ADF flat blade nya. Ini saya scan ke sini untuk ADF flat blade nya. Langsung di scan. Ini langsung scan dulu ya. Ini saya finish dulu. Ini masukkan. Ini saya masukin ke CD-nya juga langsung. Dokumen, masukkan. Ini ya untuk jamnya jam sekarang. Jam 5.01. Ini saya kasih. Saya di sekalian ini untuk driver sama hasilnya. Ini saya coba langsung scan untuk flatbed nya. Nah, ini untuk scan flatbed nya bawah ya, ini ada kelihatan saya di sini. Ini saya. Nah, ini untuk ini saya miring ya, karena saya naruhnya miring. Nah, oke, ini saya menggunakan 100 dpi ya. Saya sini sudah langsung. Nah, ini dia sama ya, jam 06 10.52 ya, sama yang ini. Ini juga untuk hasil fokusnya ya, ini tadi saya miring naruhnya. Kita baskan lagi ya, memastikan bahwa itu pas sendiri. Nah, ini lurus ya, ini hasil dari flat plate nya ini. Kita tadi miring. Nah, masih miring ya. Nah, udah miring ini bisa belajar, oke. Ini hasil dari scanner ya. Saya kasih ini, saya menggunakan 100 dpi ya, membuat ini saya kasih
Oke, itu aja untuk scan scannernya ya. Normal ini untuk scannernya, bentuk scannernya begini ya. Ini untuk kertasnya. Biasanya takut ada apa-apa. Untuk serial number yang disamain aja di sini. Tuh ya. L1911B ini. Oke, itu aja. Sekian dan terima kasih. CN I E F H O 8 W.